Seorang wanita terekam CCTV sedang mencuri perhiasan di Karawang, Jawa Barat viral di sosial media. Video tersebut awalnya dibagikan oleh akun X, dulunya Twitter, Akeong, Demit garis bawah is garis bawah B. Terlihat dalam video yang dibagikan, wanita paruh baya tersebut mengenakan baju berwarna pink dan rambut blonde. Awalnya, ia tampak memilih-milih perhiasan dengan didampingi oleh karyawan yang bekerja di toko emas 88 tersebut. Namun ketika karyawan tersebut pergi sebentar, wanita ini dengan cepat menarik salah satu perhiasan. Ia kemudian dengan tergesa-gesa membawa pergi salah satu perhiasan yang digenggamnya. Aksi pencurian emas yang terjadi di Mall Festive Walk Karawang yang terletak di lantai dasar pada tanggal 11 September tahun 2024 ini terekam jelas oleh CCTV. Wajah wanita ini juga terlihat sangat jelas dan detail sehingga memudahkan untuk melakukan investigasi. Sementara aksi pencurian tersebut dibagikan di sosial media, banyak warganet yang memenuhi kolom komentar. Para warganet turut geram dengan perbuatan tak pantas yang dilakukan ibu-ibu tersebut. Komentar warganet pun beragam, seperti, gaya elit tangan kreatif, penampilan enggak menjamin tabiat, bu kalau mau bergaya modal lah, jangan main ambil dagangan orang kan kasihan karyawan harus tanggung jawab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.